Kulit halus dengan bentuk wajah sempurna, siapa yang gak ingin ya? Wajah tirus bentuk V atau V-shape bak artis-artis Korea kini jadi tren yang diidamkan banyak orang, terutama kaum hawa. Nah, buat kamu yang merasa wajahnya tidak proporsional, tenang. Wajah V-shape kini bukan lagi impian. Kamu bisa mewujudkannya dengan teknologi kecantikan yang disebut filler. Dengan teknologi ini, wajah kamu bisa jadi tirus ala artis Korea hanya dalam sekejap. Apa itu filler dan bagaimana prosedurnya? Daripada penasaran, yuk langsung kita intip prosedurnya di Klinik Kecantikan Derma Express di Jakarta ini. Kebetulan, salah satu pelanggan klinik ini, Enzi Natasha, ingin mengubah wajahnya agar lebih proporsional. Agar perawatannya tepat, pasien wajib konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Enzi yang ingin memiliki wajah V-shape, disarankan dokter untuk menjalani filler dagu. Sebelum di-filler, wajah Enzi dibersihkan dulu. Lalu wajahnya dibius lokal oleh dokter. Setelah itu, baru deh disuntikan filler sesuai kebutuhan. Setelah disuntik filler, perubahan langsung terlihat di wajah Enzi. Tuh, lihat deh, before after-nya. Wajah Enzi terlihat lebih tirus dan semakin menawan, kan? Kebetulan udah lama enggak, jadi udah hilang. Terus biar lebih V-shape aja sih. Soalnya kan sekarang lagi zaman-zamannya K-pop idol gitu kan, biar aku ya bisa mirip-mirip lah. Nah, ini suka enggak sama hasilnya? Suka banget. Suka banget sih sama puas hasilnya. Kan, puas, ya? Puas banget. Buat kamu yang penasaran apa itu filler dan apakah filler aman? Ini nih penjelasannya. Secara singkat, filler adalah tindakan medis untuk menghilangkan kerutan, garis halus, dan membuat wajah lebih kencang. Filler juga bisa untuk menambah volume. Caranya dengan menyuntikkan zat serupa gel di bawah kulit. Saya akan masukin cairan atau gel. Dia tuh sebenarnya isinya adalah hyaluronat acid. Hyaluronat acid itu sendiri sebenarnya udah ada di wajah kita. Nah, kalau yang di filler itu dia versi lebih kental sehingga nanti penyerapannya akan lebih lambat. Oke, berarti ini treatment filler ini aman ya, Dok ya? Aman. Karena basically filler itu akan keserap sama badan kita, otomatis dia akan jauh lebih aman. Untuk filler itu dia bertahan di 8 bulan sampai 1 tahun, cuma nanti untuk proses penyerapannya itu akan secara pelan-pelan. Nantinya setelah 1 tahun, fillernya itu akan terserap di seluruhnya. Nah, buat kamu yang ingin memiliki wajah proporsional secara instan, filler wajah ini bisa jadi pilihan. Tapi ingat, pilih klinik kecantikan terpercaya yang diawasi dokter ya. Dari Jakarta, Felicia Wu dan Gilang Rahmat, RTV.